Dalam setengah bulan berikutnya, Zuo Wen pada dasarnya berputar melalui dua langkah, yakni mengumpulkan bahan-bahan untuk menyiapkan susunan dan menyiapkan susunan. Kemampuan formasinya telah mencapai level keempat dari alam pemecah langit. Dalam setengah bulan ini, dia terus-menerus mencoba untuk membuat formasi tingkat tinggi. Satu demi satu, mereka membentuk tiga macam formasi tingkat tinggi, yaitu Heaven Breaking Tier 5, Tier 6, dan Tier 7. Alasan mengapa ia berkembang begitu cepat, selain persepsinya yang mengerikan, adalah karena ia telah membaca banyak buku arai di Hall of Records. Kalau tidak, keterampilan Arai-nya tidak akan berkembang begitu cepat. Awalnya Zuo Wen ingin mencoba membuat Heaven Breaking Step 8 Grid Array, tetapi Heaven Breaking Step 8 Grid Array terlalu rumit. Bahkan dengan persepsi Zuo Wen yang luar biasa, tidak mudah untuk berhasil membuatnya dalam waktu singkat. Zuo Wen sudah tertunda selama setengah bulan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin segera menyelamatkan Hong Sen Wu. Meskipun kompetisi seni bela diri empat sekte suci akan diadakan selama 20 hari dan baru setengah bulan berlalu, jika ada keadaan yang tidak terduga dan tim sekte suci Hong Martial kembali lebih awal, bukankah kesempatan yang diperoleh Zuo Wen dengan susah payah akan hancur? Hong Sen Wu dikurung di Aula Eksekusi. Aula Eksekusi adalah salah satu dari 10 Aula. Tetua Aula Eksekusi adalah Wu Ji. Karena Wu Ji bertanggung jawab atas penegakan hukum di DPR, posisinya sangat penting. Oleh karena itu, dia tidak mengikuti tim ke kompetisi sengzon Zon keempat. Sauji adalah salah satu dari dua tetua yang menjaga sengzon Hongwu. Zouan memanggil Roh Yin, -nya. sebuah bayangan hitam pekat muncul di hadapan zuwon Di bawah kendali pikiran Zouan, Roh Yin diam-diam berubah menjadi bayangan hitam dan meninggalkan puncak gunung sekte luar. Bagaimanapun juga, Sauji adalah salah satu dari sepuluh tetua. Dia adalah orang yang sangat kuat di alam transformasi iblis, kemampuannya sangat mengerikan. Meskipun zuwon memiliki cukup banyak kartu truf, dia tetap waspada terhadapnya dan tidak ingin melawannya secara langsung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membiarkan Roh Yin menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Aula hukuman dijaga ketat. Di luar aula, ada tiga lapis penjaga yang berpatroli. Mereka semua mengenakan baju besi berat dan memancarkan aura yang kuat. Mereka seperti binatang buas, kuat, dan tak tertandingi. Dewa Yin bagaikan bayangan hitam, diam-diam melewati tiga lapis penjaga dan dengan mulus memasuki aula hukuman. Aula penghukum jahat sangat luas, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Suasananya sangat sunyi. Zuawan tidak melihat satupun pelayan atau pembantu di aula hukuman iblis. Bahkan, dia bahkan tidak melihat Sauji. Dewa Yin memasuki ruang bawah tanah di kedalaman aula hukuman. Dulu, ketika Zuawan mengendalikan Dewa Yin, dia telah menjungkir balikan seluruh aula hukuman. Dia sudah familiar dengan struktur dan medan aula hukuman. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk memasuki ruang bawah tanah yang tersembunyi di aula hukuman. Saat Yin Sen memasuki ruang bawah tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia benar-benar bisa merasakan Ki jahat yang sangat pekat datang dari ruang bawah tanah itu. Baleful Ki ini terlalu mengerikan. Seolah-olah itu nyata. Di dalam ruang bawah tanah, terbentuklah badai Baleful Ki. Itu sangat mengerikan. Zuawan tidak yakin. Dia ingat bahwa terakhir kali dia memasuki ruang bawah tanah, dia tidak merasakan Ki yang mengerikan. Mengapa ada Ki mengerikan yang mengerikan di ruang bawah tanah kali ini? Meskipun dia bingung, Zuawan masih mengendalikan Dewa Yin untuk memasuki ruang bawah tanah. Dengan sangat cepat, dia tiba di ruang bawah tanah tempat Hong Senwu dikurung. Ketika dia melihat Hong Senwu masih terkunci di dalam, dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa semakin dalam dia masuk ke dalam penjara, semakin tebal kijahatnya. Seolah-olah kijahat ini datang dari bagian terdalam penjara bawah tanah. Zhuwan ragu sejenak. Dia tidak segera menyelamatkan Hong Senwu. Meskipun Dewa Yinnya cukup kuat untuk melepaskan ikatan pada Hong Senwu, dia tidak cukup kuat. Bahkan jika dia melepaskan ikatan pada Hong Sen Wu, dia tidak akan dapat membawa Hong Sen Wu pergi. Dia berencana untuk menemukan sumber ki jahat ini sebelum membuat rencana apapun. Dewa Yin tidak mengeluarkan suara. Kecepatannya tidak cepat saat ia perlahan bergerak menuju kedalaman ruang bawah tanah. Dengan sangat cepat, ia tiba di bagian terdalam penjara bawah tanah itu. Ia melihat bahwa bagian terdalam penjara bawah tanah itu adalah ruang terbuka yang cukup luas. Dari pagar kokoh yang rusak di depan ruang terbuka itu, terlihat bahwa ruang terbuka itu seharusnya adalah ruang bawah tanah yang sangat luas. Pada saat ini, di tengah-tengah ruang terbuka, ada seorang pria gagah perkasa mengenakan baju besi berwarna merah darah. Lelaki ini berwajah persegi dengan alis tebal. Wajahnya dipenuhi bekas luka yang menyeramkan, menandakan bahwa orang ini dulunya adalah orang yang luar biasa. Pria itu duduk tegak di ruang terbuka, dadanya naik turun. Seluruh tubuhnya diselimuti ki darah yang kental. Ki baleful yang mengerikan menyebar dengan setiap napas yang diambilnya. Itu seperti banjir, mengalir deras. Pupil mata Zuawan mengecil. Dia tahu bahwa sumber ki jahat di ruang bawah tanah itu adalah pria paruh baya di depannya. Dari cara lelaki paruh baya itu duduk, dapat diketahui bahwa orang ini seharusnya tengah mengembangkan suatu kemampuan ilahi yang sangat jahat dan mengerikan. Sa Juji. Zuawan bergumam pelan. Ki orang ini terlalu luas. Tidak kalah dengan Gu Fei atau Pei Sang Long. Dia juga harus menjadi ahli transformasi iblis. Karena dia duduk di kedalaman ruang bawah tanah, itu pasti tetua olah hukuman, Sawuji. Tiba-tiba, Sawuji membuka matanya yang bersinar dengan cahaya merah darah yang pekat. Dia tampak bingung. Dia menoleh untuk melihat Dewa Yin. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, tetapi juga seolah-olah dia bingung karena tidak ada apa-apa di sana. Jantung Zuawan berdebar kencang. Indra ketuhanan Sawuji ini sangat tajam. Dia benar-benar bisa merasakan Dewa Yin-nya. Memikirkan hal ini, Zuawan buru-buru mengendalikan Dewa Yin-nya untuk meninggalkan tempat itu. Kecepatannya sangat cepat dan sunyi. Setelah dewa yin pergi, kecurigaan di mata sauji semakin kuat. Indra ketuhanannya yang mengerikan menyapu ke arah tempat suawan berada. Setelah mengamati cukup lama, dia tidak merasakan adanya ki. Baru kemudian sauji bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah aku berhalusinasi? Mengapa rasanya seperti ada yang mengawasiku dari sini? Indra ketuhanan sauji yang tirani menyapu seluruh ruang bawah tanah dan bahkan Allah hukuman. Namun, dia tidak menemukan apapun. Baru kemudian dia menyerah. Itu pasti halusinasiku. Setelah Sauji selesai berbicara, dia tidak lagi peduli dengan perasaan yang baru saja dia rasakan. Dia memejamkan matanya lagi. Tubuhnya mengeluarkan ki darah yang lebih kental. Ki itu berputar di sekujur tubuhnya dan tampak sangat menakutkan. Ki jahat di ruang bawah tanah juga menjadi sangat mengerikan. Setelah Dewa Yin meninggalkan ruang bawah tanah, dia tidak meninggalkan Allah hukuman. Meskipun dia telah merasakan indera ketuhanan Sauji, dia sangat percaya diri. Kemampuan Dewa Yin untuk menyembunyikan dirinya dapat dikatakan tak tertandingi. Indera ketuhanan Sawuji tidak akan mampu mendeteksinya. Alasan mengapa Sawuji bisa merasakannya sekarang adalah karena indera ketuhanannya memang tajam. Bukan karena indera ketuhanannya. 3972 Setelah menyiapkan susunan di pintu masuk ruang bawah tanah, Zuawan mengendalikan roh yinnya untuk pergi ke pintu masuk aula hukuman dan menyiapkan susunan yang sama kuatnya. Setelah melakukan semua ini, Zuawan masih merasa belum cukup aman, jadi dia menyiapkan susunan pemecah langit tingkat ketujuh yang jaraknya seribu meter dari aula hukuman. Selain itu, ia juga menyiapkan susunan teleportasi sementara di dalam dan di luar Hongwu Sengson. Setelah semuanya siap, Zuawan mengendalikan roh yinnya untuk kembali ke puncak sekte luar. Ketika roh yin memasuki tubuh Zuawan, Zuawan tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan. Dia perlahan berdiri, membuka pembatas di pintu masuk gua, dan meninggalkan puncak sekte terluar, langsung menuju aula hukuman. Ketika dia hampir sampai di balai hukuman, roh yinnya terpisah dari tubuhnya dan diam-diam memasuki ruang bawah tanah balai hukuman. Zuo Wen di sisi lain memanggil Dewa Matahari dan melangkah menuju kelompok patroli di luar aula hukuman jahat. Patroli di lantai tiga yang awalnya berjaga di luar segera menyadari Doppelganger ganger Sun Spirit. Penampilan roh Matahari telah diubah oleh Zuo Wen menjadi pria parubaya. Pada saat ini, dia melangkah menuju aula hukuman dengan sikap yang mengesankan. Jelas bahwa dia tidak datang dengan niat baik. Siapa kamu? Berhenti sekarang juga. Ini adalah aula hukuman. Ini bukan tempat untuk orang luar masuk. Salah satu patroli segera menyadari keberadaan Sun Spirit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Lebih dari selusin patroli segera mengepung Sun Spirit. Wajah roh matahari tanpa ekspresi, dia sama sekali tidak peduli dengan halangan para kultivator ini. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, kekuatan telapak tangan yang mengerikan melonjak maju seperti tsunami yang mengerikan, menenggelamkan para kultivator ini. Bang! 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 Kekuatan roh matahari sangat dahsyat, terutama setelah kultivasi Zuawan mencapai puncak perubahan Yin Yang. Kekuatan tempur roh matahari menjadi lebih mengerikan, sebanding dengan ahli perubahan domain dewa biasa. Meskipun patroli ini adalah elit aula hukuman, mereka masih agak jauh dari perubahan domain dewa. Tentu saja, mereka bukan roh yang. Mereka adalah lawan Tuhan. Kekuatan telapak tangan yang melonjak bagaikan gelombang pasang, mendatangkan malapetaka bagi para pembudidaya ini. Seketika, patroli itu dijungkir oleh kekuatan telapak tangan yang mengerikan dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Serangan musuh, serangan musuh, cepat beritahu orang tua. Setelah belasan kultivator itu diusir, mereka segera mulai mengirim pesan untuk memberitahu dua tim patroli lainnya. Mereka juga mengirim pesan ke Limitless Slaughter di kedalaman ruang bawah tanah. Tiba-tiba, para pembudidaya dari dua tim patroli lainnya berkumpul seperti belalang dan serangkaian kekuatan magis yang mengerikan menyambut Dewa Matahari. Tubuh fisik dewa yang terlalu menakutkan dan gerakannya seperti hantu. Sebagian besar kekuatan magis ini berhasil dihindarinya dan sebagian kecil dari kekuatan itu mendarat di tubuhnya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Roh matahari bagaikan seekor serigala lapar yang memasuki kawanan domba. Kemanapun ia lewat, seorang kultivator akan terluka parah atau bahkan mati. Saat Dewa Matahari sedang membuat kekacauan di luar aula hukuman, pembantaian tak terbatas, yang telah berkultivasi di kedalaman ruang bawah tanah, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah menyala keluar dari matanya. Beraninya kau membuat masalah di aula hukuman jahat. Kau sedang mencari kematian. Sauji mendengus dingin, aura pembunuhnya melonjak, dia tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar dari ruang bawah tanah. Aura mengerikan di tubuhnya terlalu pekat. Setiap kali dia melangkah, aura mengerikan itu melonjak. Aura mengerikan ini seperti lendir lengket yang terus-menerus melonjak di udara. Di dalam penjara, banyak tahanan yang di penjara bersembunyi di sudut dan gemetar saat merasakan aura mengerikan di tubuh Sauji. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Sauji. Hanya ada satu orang, yaitu Hong Senwu. Tiba-tiba dia mendongak dan menatap Sauji, matanya dipenuhi kebencian. Sejak dia dipenjara di sini, dia disiksa siang dan malam. Sauji telah melakukan segala yang dia bisa untuk membuatnya memberitahunya metode kultivasi kitab suci Haoran Langit dan Bumi. Sayangnya, Hong Senwu sangat keras kepala dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan mencoba bunuh diri beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Sauji. Dapat dikatakan bahwa Hong Senwu sepenuhnya membenci Sauji. Sauji tentu saja merasakan tatapan penuh kebencian Hong Senwu, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Hong Senwu. Sebaliknya, Ketika dia melewati penjara Hong Senwu, dia melambaikan lengan bajunya, dan aura mengerikan membentuk cambuk, mencambuk wajah Hong Senwu dengan ganas. Seketika, luka yang sangat panjang muncul di wajah Hong Senwu, memanjang dari dahi hingga dagunya. Darah menetes dari luka itu. Tunggu sampai tuan ini membereskan monyet jingkrak-jingkrak di luar itu, baru aku akan membereskanmu, Hong Senwu. Kesabaran tuanku terbatas. Jika kau masih keras kepala, maka mungkin aku harus menggunakan teknik pencarian jiwa dengan paksa. Setelah Sauji pergi, dia meninggalkan kata-kata dingin ini. Ketika Sauji tiba di pintu masuk penjara bawah tanah, dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Formasi tujuh langkah penghancur surga yang telah disiapkan Suawen di sini segera diaktifkan. Energi formasi yang mengerikan meletus, menenggelamkan Sauji sepenuhnya. Bajingan, siapa yang memasang formasi ini di sini? Sauji sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain terus mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk melawan kekuatan formasi tersebut. Tidak lama kemudian, Sauji menghancurkan formasi tujuh langkah penghancur surga di pintu masuk penjara bawah tanah. Meskipun dia tidak terluka parah, dia masih dalam kondisi yang menyedihkan. Wajah Sauji tampak sangat muram. Dia tahu bahwa formasi ini pasti telah diatur oleh bajingan di luar sana. Dia harus menghancurkan bajingan itu. Ketika Sauji tiba di pintu masuk aula penghukum jahat, dia melihat Dewa Matahari memamerkan kekuatannya tidak jauh dari sana. Tiga patroli yang awalnya menjaga aula penghukum jahat hampir sepenuhnya dikalahkan. Sauji sangat marah. Dia melangkah maju dan menyerang Dewa Matahari. Dewa Matahari bahkan tidak melihat ke arah Sauji. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan melarikan diri dari aula penghukum jahat. "Bajingan! Kamu ingin lari setelah membuat masalah? Tidak akan semudah itu!" Sauji mencibir. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengejarnya. Namun, saat Sauji bergegas keluar dari aula penghukum jahat, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Gelombang besar energi formasi menyebar dan langsung menyapu dirinya. Orang terkutuk, dia bahkan membuat formasi di sini. Sauji meraung marah, bahkan paru-parunya hampir meledak. Dengan susah payah, Sauji berhasil lolos dari formasi itu. Dewa Matahari sudah pergi jauh, tetapi Sauji sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menganggap ini tidak masuk akal, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Dia mengejar Dewa Matahari. Pada saat yang sama, bayangan hitam diam-diam memasuki ruang bawah tanah dan dengan lancar tiba di penjara Hong Sen Wu. Pada saat ini. Hong Senwu tampaknya telah merasakan sesuatu. Ia menemukan bahwa belenggu di tubuhnya telah dilepas. Kemudian, sebuah bayangan hitam muncul di depannya. "Master Sekte, ini aku." Suara Zuawan datang dari bayangan hitam. Dao Wen, itu kamu. Bagaimana kau bisa menyelinap ke Hongwu Son? Hong Senwu merasa tidak percaya saat dia menatap bayangan hitam di depannya dengan heran. "Ceritanya panjang, Master Sekte, ikut aku keluar dari penjara bawah tanah ini dulu," kata Yin Shen dengan suara berat. 3.973 Tidak lama kemudian, Dewa Yin membawa Hong Sen Wu ke pintu masuk Aula Penghukum Jahat. Pada saat ini, Aula Penghukum Jahat sudah kosong. Semua penjaga tertarik oleh Dewa Matahari dan mengejarnya. Zua Wen, yang awalnya bersembunyi di luar Aula Penghukum Jahat, dengan cepat tiba di pintu masuk. Dewa Yin berubah menjadi bayangan hitam dan bergabung ke dalam tubuh Zua Wen. Ketika Hong Sen Wu melihat tubuh asli Zua Wen, matanya menunjukkan kegembiraan. Ketika pertama kali melihat Dewa Yin, dia masih agak bingung. Namun kini ia tak lagi bingung. Orang yang menyelamatkannya kali ini adalah Zuwen. Wen, aku khawatir tidak pantas bagimu untuk datang dan menyelamatkanku dengan gegabuh." "Hongwu Sengzon terlalu kuat," kamu, kata Hong Senwu dengan cemas. Zuwen tersenyum dan berkata, "Selama kurun waktu ini, kebetulan saja kompetisi bela diri empat Sengzon sedang berlangsung. Sebagian besar petinggi Sengzon sudah pergi." Mendengar ini, Hong Senwu menunjukkan ekspresi pengertian. Tidak heran Zuwen memilih waktu ini untuk menyelamatkannya. Ini memang waktu terbaik untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Zuawan membawa Hong Senwu ke susunan teleportasi sementara yang telah disiapkan sebelumnya. Melihat Zuawan belum mengaktifkan susunan teleportasi sementara, Hong Senwu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Master Sekte, jangan khawatir. Aku sedang menunggu klonku yang lain datang dan menemuiku. Selamat, klonku tiba. Aku akan segera mengaktifkan susunan teleportasi ini," kata Zuawan dengan suara yang dalam. "Hong Senwu mengangguk, dia bukan orang bodoh." Dia tentu tahu bahwa keributan di luar Aula penghukum jahat pasti disebabkan oleh seseorang yang membuat masalah dan menarik perhatian Sawuji. Dan orang ini jelas merupakan klon yang dibicarakan Suawen. Tidak butuh waktu lama bagi sosok emas itu untuk muncul dari kejauhan, seperti matahari yang terbenam. Hong Senwu menoleh dan menemukan bahwa sosok ini persis sama dengan Suawen. Namun, itu adalah sosok seorang pria parubaya. Jelas bahwa dia telah menyamar. Sosok ini adalah Dewa Matahari. Namun, saat ini, kondisi Dewa Matahari sedang tidak baik. Retakan-retakan tebal muncul di sekujur tubuhnya, dan dari retakan-retakan ini, tetesan darah emas cemerlang yang tak tertandingi mengalir keluar. Pada saat yang sama, Sauji yang berada di belakang dewa yang mengikuti dari dekat dengan mata merah tampaknya dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan dewa yang tak lama kemudian. Roh Matahari mendarat di samping Zuawan dan berubah menjadi cahaya kemasan yang menyatu dengan tubuhnya. Sauji segera menyadari keberadaan Zuawan, terutama setelah melihat jubah murid luar Zuawan. Awalnya dia tertegun, lalu menjadi marah dan meraung. "Bajingan, jadi semua ini adalah perbuatanmu. Matilah untukku." Saat dia melihat Suawan, dia mengerti bahwa semua ini diatur oleh Suawan. Tanpa berpikir, dia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan tiba-tiba meledakkannya. Seketika, aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar, seperti cairan padat dan menyerang Suawan. Telapak tangan kanan, limitless killer bagaikan gunung yang mengerikan, ia jatuh dari langit dan menyelimuti kepala Suawan. Sudut mulut Suawan sedikit melengkung. Dia menatap Sauji dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada sarkastis, "Penatuasa, sampai jumpa nanti." Setelah mengatakan itu, Zuowen mengaktifkan susunan teleportasi sementara. Cahaya putih menyelimuti seluruh tubuh Zuowen, lalu ia menghilang di tempat. Ledakan. Energi telapak tangan mengerikan dari Limitless Slaughter terturun, menghancurkan tempat Zuowen berdiri menjadi retakan dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Sauji menjadi sangat buruk. Dia tidak menyangka bahwa Zuowen akan memasang susunan teleportasi sementara di sini. Bajingan kecil, apakah kau pikir kau bisa lolos seperti ini? Sawuji sangat marah sehingga wajahnya berubah jelek. Dia tiba-tiba memotong lengannya dengan jari telunjuk kanannya, dan segera darah merah ceri mengalir keluar. Ekspresi Sawuji serius. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel aneh. Tiba-tiba, semacam susunan sihir merah muncul di kehampaan di depannya. Pola di dalam formasi itu sebenarnya adalah ular merah yang menggeliat. Tiba-tiba ular itu membuka matanya dan memancarkan cahaya merah. Suara mendesing. Ular merah itu seperti sambaran petir merah. Ia menghilang di tempat dan tiba-tiba keluar dari sekte tersebut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tatapan mata Sauji tajam. Dia mengikuti ular merah itu dan bergegas keluar dari Hongwu Sengzon. Pada saat ini, Hongwu Sengzon sedang panik karena keributan yang disebabkan oleh Sauji dan Dewa Matahari. Banyak pasukan kultivator dimobilisasi dan disebarkan ke seluruh sekte. Tetua sepuluh aula lainnya keluar dari pengasingannya dan mengaktifkan susunan pelindung sekte, ingin menghentikan Suawen. Sayangnya, Zuawan telah menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan sekte tersebut dan tidak terjebak di dalam sekte tersebut. Setelah Sauji memerintahkan tetua sepuluh aula untuk menjaga sekte, dia bergegas keluar dari Hongwu Sengson. Di hutan lebat sekitar 10 mil di luar Hongwu Sengson, cahaya putih menyala. Zuawan dan Hong Senwu muncul di hutan lebat. Setelah keluar dari susunan teleportasi, Zuawan merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap Hongwu Sengson. Ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan aura mengerikan Sauji mendekat dengan cepat. Dia tahu bahwa Sauji pasti telah menggunakan beberapa metode rahasia yang tidak diketahui untuk menemukan lokasinya. Memikirkan hal ini, Zuawan tahu bahwa situasinya mendesak. Dia tidak berani menunda dan segera berjalan ke susunan teleportasi sementara lainnya. Namun, tak lama kemudian, dia benar-benar tercengang. Susunan teleportasi sementara yang telah dia buat di luar Hongwu Shengzong hancur. Siapa yang menghancurkan susunan teleportasi sementaraku? Zuawan terkejut dan bingung. Ia merasa itu tidak dapat dipercaya. Susunan teleportasi sementara yang telah ia buat sangat rahasia. Orang biasa tidak akan dapat menemukan lokasi spesifiknya. Sekarang setelah susunan itu hancur, Zuawan punya firasat buruk. Dao Wen, aku sudah lama memperhatikanmu. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau tidak punya perasaan apapun terhadap Sekte Suci Hong Martial. Kau bahkan tidak mengaguminya. Saat itu, saya sangat penasaran. Mengapa orang seperti Anda memilih untuk bergabung dengan Hongu Sengson? Setelah memikirkannya, saya menduga Anda pasti memasuki Hongwu Shengson dengan suatu tujuan. Tiba-tiba terdengar suara tenang dari kedalaman hutan lebat. Kemudian, Zuawan melihat seorang pemuda berambut putih berjalan perlahan ke arahnya. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zuawan seolah-olah dia telah berteleportasi. Zuawan menatap pemuda berambut putih di depannya, dan ekspresinya berubah jelek. Pemuda berambut putih di depannya adalah pemimpin sekte Hongwu Shengzong, Gui Jing. Meskipun Hong Senwu tidak mengenali pemuda berambut putih ini, dia tahu bahwa pemuda berambut putih di depannya sangat kuat dari auranya yang seperti lautan. Dia bahkan jauh lebih kuat dari Sauji. "Kebetulan sekali bertemu Anda di sini, pemimpin sekte. Bolehkah aku tahu mengapa kau ada di sini, pemimpin sekte?" kata Zhu Wen dingin. Hong Senwu terkejut, ia menatap Gui Jing dari atas ke bawah. Ia tidak menyangka pemuda berambut putih di depannya adalah pemimpin sekte Hong Wu Son. Ia adalah orang kuat sejati di puncak distrik utama Liyuan. 3974. Suara mendesing. Pada saat ini, aura mengerikan muncul dari kejauhan. Gelombang aura jahat yang kental dan tampak berwujud jatuh di sekitarnya seperti tetesan air hujan. Ekspresi Hong Senwu berubah. Dia tahu bahwa Sauji ada di sini. Sauji turun dari langit, menghalangi jalan Zuo Wen dan Hong Senwu. Matanya yang merah menyala dipenuhi dengan kebrutalan dan amarah. Namun, tak lama kemudian, dia juga melihat pemuda berambut putih itu. Awalnya dia tertegun, tetapi kemudian dia cepat-cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Sawuji dari Allah penghukum memberi hormat kepada Master Sekte." Guijing mengangguk pelan ke arah Sawuji lalu menatap Zuawan. Dao Wen, apakah kamu tahu mengapa aku ada di sini? Mengapa bertanya jika Anda sudah tahu jawabannya? Mata Sawuji berbinar. Dari kata-kata Guijing, Dao Wen ini sepertinya mengenal Guijing. Meskipun Sawuji sangat marah karena masalah ini melibatkan Master Sekte, dia tentu tidak berani bertindak gegabah. Jika Zuo benar-benar akrab dengan Gui Jing, dia akan menyinggung ketua sekte jika dia bertindak. Hal terbaik yang dapat dilakukan sekarang adalah menunggu dan melihat. Zuo Wen menatap Gui Jing tanpa bersuara dan berkata dengan suara yang dalam, "Master sekte Hong Senwu adalah temanku. Aku harap master sekte dapat melepaskannya demi guruku." Gui Jing terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Hong Senwu memiliki sutra haoran langit dan bumi. Aku harus mendapatkannya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Mata Hong Senwu dipenuhi amarah. Sutra haoran langit dan bumi diperoleh oleh pendiri Sekte Hong. Ketika Sekte Hongwu menginginkannya, Anda hanya perlu memberitahu kami dan kami mungkin akan membaginya dengan Sekte Hongwu Anda. Bagaimanapun, Anda adalah sekte utama dan kami hanyalah subsekte. Tetapi kamu tidak melakukannya. Kalian tidak melakukannya. Kalian tidak punya muka untuk meminta itu kepada kami. Sebaliknya, kalian ingin menghancurkan kami dan mencuri sutra haoran langit dan bumi. Meskipun Sekte Hongwu kalian adalah sekte utama, kalian semua adalah sekelompok orang munafik. Niat membunuh Sauji membumbung tinggi saat dia berkata dengan dingin, Hong senwu Wu, beraninya kau memfitnah Sekte Suci Hong Martial. Kau sedang mencari kematian. Fitnah. Mengapa Hong Wu membutuhkan aku untuk memfitnahnya? Bukankah ini pangkalan Hong Wu Sheng Anda? Betapa menggelikannya, Hong senwu Wu tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, Aku bisa kembali bersamamu, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Dao Wen. Biarkan dia pergi. Sauji melirik Zuawan sekilas dan mendengus dingin, anak ini menerobos masuk ke aula hukuman dan melukai banyak anak buah Hong Wu dia telah melakukan kejahatan serius, membiarkannya pergi. Kamu sedang bermimpi. Zuwon sama sekali tidak menatap Sawuji, tetapi menatap Guijing dan berkata dengan dingin, Master Sekte, benar dan salah, kupikir kamu lebih paham daripada aku. Jika kau tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kita hanya bisa bertarung. Guijing terdiam cukup lama. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Sekte Hong." Sayangnya, saya bukan pemimpin sekte saat itu dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Namun, saya tidak berpartisipasi dalam operasi itu. Meskipun saya juga ingin memperoleh sutra hauran langit dan bumi, saya tidak setuju dengan metode itu. Namun, pada saat itu, kata-kata saya tidak memiliki pengaruh apapun, dan saya tidak dapat mengubah apapun. Pada titik ini, Gui Jing menatap Hong Senwu dengan dalam dan berkata, "Master Sekte Hong, aku dapat membantumu membangun kembali Sekte Hong dan menjadikannya Sekte Nomor Satu di wilayah negara bagian Wukang." Permintaanku sangat sederhana, kamu dapat memberikan sutra hauran langit dan bumi kepadaku, Hong Wu Sengson. Aku, Gui Jing, bersedia menanggung dendam masa lalu dan memberimu kompensasi dengan segala yang dapat dikompensasi. Bagaimana menurutmu? Hong Sen tercengang, ia tidak menyangka Gui Jing tidak bersikap agresif dan malah berbicara baik kepadanya. Ia bahkan bersedia menebus dendam atas pemusnahan Sekte Hong. Zuawan terdiam, masalah ini melibatkan masa lalu Sekte Hong, jadi dia tentu saja tidak bisa ikut campur. Tujuannya kali ini hanya untuk menyelamatkan Hong senwu Wu. Mengenai dendam antara Sekte Hong dan Hong Wu Sheng dia tidak bisa ikut campur. Semuanya tergantung pada apa yang dilakukan Hong senwu Wu. Setelah sekian lama, Hong senwu Wu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Gui Jing, sambil berkata, Master Sekte Gui, Anda berbeda dengan yang lain di zona suci Hong Wu. Saya mengagumi kemurahan hati Anda. Aku bisa memberimu sutra haoran langit dan bumi, tetapi aku tidak membutuhkanmu untuk mendukung Sekte Hong lagi, aku juga tidak membutuhkan kompensasi apapun. Aku hanya menginginkan nyawa satu orang. Ekspresi Gui Jing sedikit berubah. Dia sudah bisa menebak siapa yang diinginkan Hong Senwu. Tahun itu, ide untuk menghancurkan Sekte Hong adalah salah satu dari sepuluh tetua. Ide Fei. master sekte sebelumnya, juga menerimanya. Kemudian, master sekte sebelumnya meninggal dunia. Fei secara pribadi memimpin sekelompok elit Sekte Suci Hongwu ke wilayah negara Wukang dan bergabung dengan Sekte Suci Hongwu untuk menghancurkan Sekte Hong secara menyeluruh. Aku menginginkan nyawa tetua Fei dari aula angsa ilahi. Jika Master Sekte dapat memenuhi permintaanku, aku akan memberimu sutra haoran langit dan bumi tanpa syarat apapun. Hong Senwu berkata dengan suara rendah. Berani sekali kau, Gu Yun Fei adalah salah satu dari sepuluh tetua aula Sekte Suci Bela Diri Hong. Ia memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Kau ingin membunuhnya, itu pengkhianatan, kata Sauji dengan geram. Hong Senwu bahkan tidak melihat ke arah Sauji. Sebaliknya, dia melihat ke arah Gui Jing yang terdiam dan berkata, Master Sekte Gui, jika kamu dapat memenuhi permintaanku, aku akan segera memberimu sutra haoran langit dan bumi. Gui Jing menatap Hong Senwu dalam-dalam dan berkata, Gui Fei adalah salah satu dari sepuluh tetua. Dia memiliki pengaruh besar di Hong Wu Sengson. Aku tidak bisa membunuh tetua Gu untukmu. Namun, aku bisa memberimu kesempatan yang adil untuk melawan tetua Gu. Jika kau memiliki kemampuan untuk membunuh tetua Gu, Hong Wu Sengson tidak akan melanjutkan masalah ini. Hong Senwu kecewa. Gui Fei adalah ahli transformasi dewa iblis. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari Gu Yunfei? Terlebih lagi, bahkan jika dia berkultivasi dengan putus asa, dia mungkin tidak akan mampu mengejar Gu Yunfei seumur hidupnya, apalagi membunuhnya. Master Sekte, setuju. Tepat saat Hong Senwu hendak menolak, Zuwon tiba-tiba berbicara. Hong Senwu menatap Zuwon dengan tidak percaya. Zuwon tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu menghadapi Gu Yunfei. Percayalah padaku." Mendengar ini, Hong Senwu menatap Zuwon dengan linglung. Setelah menyadari bahwa Zuawan tidak bercanda, dia menggertakkan giginya dan berkata, Master Sekte Gui, saya setuju dengan saran Anda. Namun, Daowen akan melawan Gu Yunfei. Gui Jing tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuawan. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Zuawan adalah murid San Lingyun. Menurutnya, Zuawan menantang Gu Yunfei sama saja dengan mencari kematian. Namun, karena Zuawan telah mengatakannya, dan itu adalah sarannya, tentu saja dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya karena Zuawan. Jika tidak, martabatnya sebagai master sekte akan hilang. Sauji tertawa dingin dan berkata, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Meskipun kekuatanmu tidak buruk, perbedaan antara dirimu dan para tetua dari sepuluh aula masih terlalu besar. Kau benar-benar ingin melawan tetuaku. Jika itu bukan mencari kematian, apa itu? Itu mungkin tidak terjadi, kata Zuawan Acuh tak acuh. Sauji sangat marah. Sikap bocah ini benar-benar membuatnya tidak senang. 3975 setelah Hong Senwu dan Gu Yijing mencapai kesepakatan, Hong Senwu dan Zua Wen tidak memilih untuk tinggal di zona suci Hongwu dan menunggu kompetisi bela diri zona suci keempat berakhir. Mereka memutuskan untuk kembali ke wilayah Wukang untuk menyelesaikan masalah dengan si Sen Hong. Tentu saja, Zuo Wen juga telah mengirim pesan kepada Luo Lingyu tentang kembali ke negara Wukang melalui token giok komunikasi. Saat itu, Zuo Wen dan Luo Lingyu mempunyai perjanjian bahwa mereka akan berjuang bersama-sama menuju Sekte Ilahi Hongwu untuk membalaskan dendam guru Luo Lingyu, Ge Tianxiao. Luo Lingyu segera membalas Zuawan dan memutuskan untuk kembali ke wilayah Wukangzu bersama Zuawan. Meskipun kompetisi bela diri Seng keempat belum berakhir, Luo Lingyu bukanlah kekuatan utama dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, partisipasinya dalam kompetisi tidak memengaruhi Seng Phoenix Hijau. Setelah Zuawan dan Luo Lingyu menyepakati lokasi, Zuawan pergi ke lembah tempat San Linyun berada dan mengucapkan selamat tinggal padanya. San Linyun tidak keberatan, tetapi dia dipenuhi kebencian terhadap persetujuan Zuawan untuk melawan Gu Yunfei demi Hong Sen Wu. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan muridnya luar biasa, kultivasinya hanya berada di puncak alam perubahan Yin Yang. Perbedaan antara dia dan Gu Yunfei terlalu jelas. Dia tidak terlalu menghargai Zuwon. Zuwon tidak mengatakan apa-apa mengenai hal ini dan hanya menampiknya sambil tersenyum. Dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia memang bukan tandingan Gu Yunfei. Namun, dia memiliki senjata astral tingkat 5 yang memberinya hak untuk melawan Gu Yunfei. Terlebih lagi, ia juga memiliki kartu truf pamungkas, Segel Kaisar Agung. Meskipun Segel Kaisar Agung sangat misterius, Zuawan telah mempelajarinya baru-baru ini dan secara kasar memahami kegunaannya. Segel Kaisar Agung adalah sesuatu yang tampaknya melampaui artefak ilahi pemecah langit. Itu pasti sangat kuat. Jika dia menggunakan segel ini, bahkan 10 Gu Yunfei tidak akan cukup untuk membunuhnya. Tentu saja, segel Kaisar Agung sangatlah penting. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Zuawan tentu saja tidak ingin mengungkapkan kartu truf seperti itu. Jika dia berhasil menembus transformasi domain dewa sebelum kembali ke Hongwu Sengzon, kekuatannya akan meroket ke tingkat yang mengerikan. Bahkan tanpa segel penguasa agung, Zuawan yakin bahwa dia bisa mengalahkan Gu Yunfei. Setelah berpamitan dengan San Lingyun, Zuawan dan Hong Senwu menaiki Siking dan meninggalkan pulau Hongwu Sengzon. Mereka menuju zona teleportasi antara wilayah utama Liyuan dan wilayah lainnya. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di zona teleportasi. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum Luo Lingyu juga datang untuk menemui mereka. Setelah mereka bertiga bertemu, mereka memasuki susunan teleportasi ke wilayah Wukang. Setelah membayar biaya tertentu, mereka diteleportasi. Ketika Zuawan dan dua orang lainnya membuka mata lagi, apa yang muncul di hadapan mereka adalah bagian dalam aula yang luas. Sepertinya kita telah kembali ke Istana Ilahi, Dataran Tengah. Luo Lingyu berkata sambil melihat sekeliling Istana Ilahi, "Zuawan mengangguk. Ketika mereka meninggalkan wilayah Wukang menuju wilayah utama Liu'an, mereka menggunakan susunan teleportasi di Istana Dewa Dataran Tengah kali ini." Mereka secara alami kembali ke Istana Dewa Dataran Tengah. Istana Dewa Dataran Tengah dipenuhi orang. Banyak dari mereka adalah kultivator dengan aura yang kuat. Mereka menuju ke daerah lain atau wilayah utama Liyuan. Tentu saja, sebagian besar dari mereka menuju ke wilayah utama Liyuan. Bagaimanapun, wilayah utama Liyuan berada satu tingkat lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Wilayah ini memiliki prospek pengembangan yang lebih baik. Tentu saja, wilayah ini menarik banyak kultivator yang kuat dan berbakat untuk berlatih di sana dengan harapan dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri. Ayo pergi, kita akan langsung menuju ke Sekte Ilahi Hongwu. Zuawan berjalan keluar dari Istana Dewa Dataran Tengah. Pandangannya tertuju ke arah Sekte Dewa Hongwu. Matanya dipenuhi dengan dingin. Mata Hong Senwu dan Luo Lingyu dipenuhi dengan niat membunuh. Sekte Dewa Hongwu pernah mencoba membunuh mereka. Sekarang setelah mereka kembali ke daerah Wukang, mereka akan menyelesaikan dendam mereka dengan Sekte Ilahi Hongwu dan Si Sen Hong. Sementara Zuawan dan dua orang lainnya kembali ke wilayah Wukang, Sekte Ilahi Hongwu sedang ramai dengan aktivitas. Semua ahli dari berbagai sekte di wilayah Wukang telah berkumpul di sekte Hongwu Divine. Sekte Hongwu Divine yang awalnya sepi kini ramai dengan orang-orang. Hari ini adalah peringatan 30.000 tahun berdirinya sekte Hongwu Divine. Si Sen Hong secara khusus menyelenggarakan perayaan ulang tahun yang besar dan mengundang banyak sekte di wilayah Wukang. Bagaimanapun, sekte Hongwu Divine adalah sekte nomor satu di wilayah Wukang. Si Sen Hong adalah orang paling berkuasa di wilayah Wukang. Karena si Sen Hong telah mengirimkan undangan, banyak sekte tidak berani untuk tidak memberinya muka. Pada saat ini, si Sen Hong sedang duduk di kursi utama di aula Hongwu Divine milik sekte Hongwu Divine. Di aula, para pelayan cantik berdiri di dekat meja dengan tertib, membawa anggur dan makanan lesat. Mereka siap sedia setiap saat. Di tengah aula, wanita-wanita cantik sedang menari. Mereka seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Mereka menari di tengah aula. Pemandangan yang sangat indah, penjaga agung balai suci puncak merah gongye bolong telah tiba. Wakil pemimpin sekte delapan dewa, San Yun Changlan, telah tiba. Pemimpin sekte jiwa Cakrawala ilahi, He Yang Su, telah tiba. Petik dua, petik dua, resepsionis yang berdiri di pintu masuk aula terus-menerus menerima para ahli dari berbagai sekte, terutama Aula suci puncak merah dan sekte delapan Dewasan, yang tidak lebih lemah dari sekte Dewa Hongwu. Si Sen Hong akan menerima mereka secara pribadi dan bertukar basa-basi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli dari berbagai sekte memasuki aula Hongwu dan mengambil tempat duduk. Hah, mungkinkah itu saudara Dao Wen? Ketika Zuawan dan dua orang lainnya tiba di dekat sekte ilahi Hongwu, sebuah suara terkejut menarik perhatian Zuawan. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Seribu meter di belakangnya, seekor binatang mutan besar terbang di udara. Ada beberapa orang berdiri di punggung binatang buas itu. Orang yang memimpin adalah seorang wanita berotot dan kekar. Ketika Zuawan melihat wanita kekar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Wanita kekar ini tidak lain adalah pemilik Great Music Land, Che Xiaorui. Saat itu, Zuawan telah memperoleh token masuk untuk berpartisipasi dalam uji coba masuk Hongwu Shengson dari Grid Musicland. Wakil Ketua Sekte Grid Music Land, Liu Xiaodao, berdiri dengan hormat di belakang Che Xiaorui. Ketika dia melihat Zuawan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Suara mendesing. Binatang bermutasi itu berhenti di samping Zuawan dan dua orang lainnya. Che Xiaorui berkata dengan gagah berani, Saudara Daowen, pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah resmi menjadi murid Hongwu Shengson. Masa depan Anda tidak terbatas. Saya khawatir hari kebangkitan Anda yang luar biasa sudah dekat. Zuwon mengucapkan beberapa patah kata dengan sopan. Kemudian, dia bertanya dengan heran, "Pemilik C, sepanjang jalan saya melihat banyak petinggi sekte datang ke sekte Hongwu Divine. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekte Hongwu Divine?" Che Xiaorui menatap Zuwon dengan heran dan berkata, "Saudara Daowen, apakah kamu tidak tahu tentang perayaan ulang tahun sekte Ilahi Hongwu? Saya pikir Anda diundang ke sini dan sudah tahu tentang masalah ini." Setelah mendengarkan penjelasan Che Xiaorui, Zuawan akhirnya tahu bahwa Sekte Hongwu Divine telah berdiri selama 30 ribu tahun. Hari ini adalah perayaan ulang tahun yang sengaja diselenggarakan oleh si Sen Hong. Zuawan dengan santai berkata bahwa dia hanya lewat saja. Che Xiaorui tidak curiga padanya dan dengan hangat mengundang Zuawan untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Hongwu Divine Sek. 3976 Setelah bergabung dengan kelompok Che Xiaorui, makhluk aneh itu berangkat lagi. Sepanjang jalan, Che Xiaorui mengobrol dengan riang. Sebagian besar waktu, Che Xiaorui yang berbicara sementara Suawen mendengarkan. Tak lama kemudian, binatang aneh itu tiba di gerbang sekte Hong Martial Divine. Apakah kamu mendapat undangan dari sekte Hong Martial Divine? Penjaga gerbang menghentikan binatang aneh itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Che Xiaorui mengeluarkan undangan dan menyerahkannya kepada penjaga gerbang. Kami dari Grid Music Bar, ini undangannya. Penjaga gerbang melihat undangan di tangannya dan mengangguk, memperbolehkan kelompok Che Xiaorui memasuki sekte Hong Martial Divine. Kelompok Che Xiaorui dengan lancar memasuki aula besar Hong Martial. Pada saat ini, aula bela diri agung luar biasa ramai. Banyak meja panjang diletakkan di kedua sisi aula dan seorang pelayan cantik berdiri di samping setiap meja. Mereka menyajikan teh, menuangkan anggur, dan menyajikan makanan. Di tengah aula, banyak pelayan cantik menari dengan ringan dan anggun diiringi musik yang indah. Di aula besar, banyak petinggi sekte sudah duduk. Para ahli yang saling mengenal sedang mengobrol. Di kursi utama aula agung, Si Sen Hong tengah berbincang riang dengan Wakil Master Sekte 8 Dewa Zan, Yun Chang Lan, dan Pelindung Agung Kuil Puncak Merah, Gong Ye Bolong. Grid Music Bar hanya dapat dianggap sebagai sekte menengah ke atas di negara bagian Wukang. Oleh karena itu, ketika resepsionis mengumumkan nama Grid Music Bar, hal itu tidak menarik perhatian para ahli di aula besar. Bahkan si Sen Hong tidak mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat orang-orang dari Grid Music Bar. Che Xiaorui si tidak merasa canggung. Dia tahu bahwa dengan statusnya, itu tidak cukup untuk menarik perhatian si Sen Hong. Saat kelompok Zuawan melangkah ke aula besar, mereka menatap si Shen Hong dengan dingin. Kelompok Che Xiaorui menemukan tempat yang lebih terpencil dan duduk. Meja-meja di aula besar cukup panjang untuk menampung lebih dari 10 orang. Oleh karena itu, ketika kelompok Che Xiaorui duduk, mereka tidak merasa berdesakan. Seorang pelayan cantik berdiri di samping meja dan menuangkan anggur untuk kelompok Che Xiaorui sambil tersenyum. Zuawan mengangkat cangkir anggurnya dan menyesapnya. Luo Lingyu mendekatinya dan berbisik, Adik Daowen, kapan kita akan bertindak? Hong Senwu juga melihat ke arah Zhu Wen. Wen. telah menjadi tulang punggung mereka. Kali ini, mereka semua menyamar. Jika Si Sen Hong tidak memperhatikan dengan saksama, dia mungkin tidak dapat mengenali mereka. Tunggu, kita tunggu saja. Saat perjamuan resmi dimulai, aku akan memberikan Si Sen Hong perayaan ulang tahun yang tidak akan pernah dilupakannya, kata Zhu dengan tenang. Tidak lama kemudian, jajaran atas sekte pun tiba. Yun Changlan dan Gong Ye Bolong, yang tengah asyik mengobrol dengan Si Sen Hong, juga duduk di tempat mereka. Para wanita cantik yang menari di tengah aula juga mundur. Si Sen Hong duduk di kursi utama, mengangkat cangkir anggurnya, dan tersenyum kepada kerumunan di aula. Hari ini adalah peringatan 30.000 tahun Hong Martial Divine Sect milikku. Ini adalah momen yang menggembirakan bagi Hong Martial Divine Sect milikku. Semua orang yang diundang ke sini memberikan wajah kepadaku, Si Sen Hong, dan Hong Martial Divine Sect. Izinkan aku bersulang untuk semua orang. Semua orang mengangkat gelas anggur mereka dan berbicara dengan sopan, tetapi dalam hati mereka, mereka merasa cukup nyaman karena kata-kata si Sen Hong. Selanjutnya, jamuan makan mencapai klimaksnya. Semua orang bersemangat saat saling bersulang. Si Sen Hong juga sangat senang. Ia datang untuk berbincang dengan para petinggi sekte yang dikenalnya. Suasananya sangat harmonis. Bahkan Che Xiaorui menemukan petinggi sekte lain yang dikenalnya. Mereka saling bersulang dan mengobrol dengan gembira. zuwon duduk diam di depan meja. Setelah minum anggur di tangannya, dia tiba-tiba berdiri dan membanting cangkir anggur ke lantai. Wah, gelas anggur itu pecah, dan suaranya bergema di seluruh aula. Suasana yang awalnya harmonis di aula itu langsung menjadi tenang. Semua orang berhenti berbicara dan tanpa sadar menatap Wen. Che Xiao Rui, yang sedang mengobrol dengan beberapa petinggi sekte, juga menatap Suawan dengan ekspresi bingung. Dia merasa aneh bahwa Suawan tiba-tiba memecahkan gelas anggurnya. Perilaku seperti ini sangat tidak sopan. Dia takut si Sen Hong akan mengusirnya." Seperti yang diduga, ekspresi si Shen Hong berubah jelek saat dia menatap Suawan dengan dingin. Namun, ketika dia melihat wajah Suawan, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini karena dia tidak asing dengan pemuda ini. Ini adalah pemuda yang telah berusaha sekuat tenaga untuk dilindungi oleh Hong senwu Wu. Dia adalah sisa dari Sekte Hong. Pada saat yang sama, si Shen Hong juga melihat Hong senwu Wu dan Luo Ling Yu berdiri di belakang Suawan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hong senwu Wu, Luo Ling Yu, kalian punya nyali untuk datang ke Sekte Hong Martial Divine. Si Shen Hong menampakkan senyum dingin saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan pesan. Banyak kultivator dari sekte Hong Martial Divine mulai berkumpul di luar aula Hong Martial. Banyak petinggi sekte yang hadir juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya, mereka pernah mendengar tentang Hong Senwu dan tahu bahwa dia adalah master sekte Hong. Namun, mereka ingat bahwa Hong Senwu ditangkap oleh Hong Wu Sengson. Mengapa dia muncul di sini sekarang? Saudara Dao Wen, apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kau tidak meminta maaf kepada Master Sekte Si? Che Xiaorui si sangat cemas saat dia bergegas ke sisi Zuawan dan berbisik kepada mereka. Meminta maaf. Mengapa saya harus meminta maaf? Jika ada yang harus meminta maaf, seharusnya si Senhong Hong yang berlutut dan meminta maaf kepada kita. Sejujurnya, saya datang ke sini hari ini untuk membunuh si Senhong Hong dan menghancurkan Sekte Ilahi Hong Martial. Selama si Senhong Hong berlutut dan meminta maaf serta bunuh diri, Hong Martial Divine Sek masih bisa bertahan hidup, kata Zuawan dengan tenang. Hati Che Xiaorui hancur. Dia tahu bahwa begitu Zuo Wen mengucapkan kata-kata itu, bahkan jika dia meminta maaf, itu akan sia-sia. Si Shen Hong pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Semua orang di aula memandang Zuo Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Anak ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan membunuh si Shen Hong dan menghancurkan sekte Hong Martial Divine. Bagaimana mungkin dia melakukannya, kecuali dia adalah seorang ahli transformasi Dewa Iblis dan ingin datang sendiri. Akan tetapi, Zuawan terlalu muda dan jelas tidak bisa menjadi ahli transformasi. Dewa Iblis, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Dasar bajingan kecil! Kata-katamu semakin arogan hari ini karena kau sudah mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku. Kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau punya sayap. Aura yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Si Senhong, seolah-olah gunung yang mengerikan runtuh memenuhi seluruh aula dengan tekanan yang mengerikan. Si Senhong, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku yang sekarang dapat membunuhmu semudah membantai seekor anjing. zuwon menggelengkan kepalanya. Si Sen Hong sangat marah hingga tertawa. Anak ini pasti sudah gila. Dia berani mengatakan bahwa dia bisa membunuhnya semudah membantai seekor anjing. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuhku semudah membantai seekor anjing. Aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Pergilah ke Hong Martial Plaza sekarang. Si Sen Hong berkata dengan dingin. zuwon tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari aula dan menuju ke Hong Martial Plaza yang luas di luar. Hong Senwu dan Luo Lingyu mengikuti dari belakang. Setelah tertegun sejenak, para petinggi sekte itu pun berbondong-bondong keluar. Mereka semua sangat tertarik dengan tantangan Zuawan kepada si Sen Hong. 3977 Pasukan kultivator dari sekte Dewa Bela Diri Hong telah mengepung alun-alun Hongwu. Namun, mereka semua menjaga tepi alun-alun. Si Sen Hong tidak memberi mereka perintah apapun, jadi mereka tentu saja tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, para kultivator ini melihat seorang pemuda berjalan santai keluar dari aula Hongwu dan tiba di tepi alun-alun. Si Sen Hong mengikutinya dari dekat. Kemudian, di aula Hongwu, banyak petinggi sekte yang menghadiri perjamuan berhenti di tepi alun-alun. Wajah mereka dipenuhi rasa tertarik. Huh, Dao Wen ini, bukankah dia sedang mencari kematian? Che Xiaorui berada di antara kerumunan. Dia menatap Zuawan yang berdiri di tengah alun-alun dengan ekspresi rumit dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Wakil ketua sekte Yun, "Tidakkah kau merasa kalau sosok anak ini agak familiar?" Pelindung Agung Gongye Bolong berbisik pada Yun Changlan di sampingnya. Mata indah Yun Changlan dipenuhi dengan keraguan. Dia mengangguk dan berkata, "Aku juga merasa sosok Dawen ini agak familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya." "Baiklah, siapa peduli jika dia orang yang pernah kulihat sebelumnya. Dia akan segera mati." Tidak ada gunanya kita bertengkar dengannya. Gong Ye Bolong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Gong Ye Bolong dan Yun Changlan bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua orang yang hadir mengira bahwa Zua Wen sedang mencari kematian. Master Sekte dari Sekte Hong Martial Divine, Si Sen Hong, dikenal sebagai salah satu ahli teratas di wilayah Wukang. Basis kultivasinya telah mencapai tahap tengah dari tahap transformasi domain dewa. Kekuatannya tak terduga. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh bocah tak dikenal ini? Di antara kelompok orang ini, hanya dua orang yang percaya diri pada Zuawan, yaitu Hong Senwu dan Luo Lingyu. Luo Lingyu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Zuawan membunuh Mo Hong Xuan, seorang transformasi alam dewa setengah langkah dengan satu gerakan. Tidak diragukan lagi, Zuawan memiliki kekuatan transformasi alam dewa. Dia tidak akan jauh lebih lemah dari Si Senhong. Adapun Hong Senwu, dia tahu bahwa Zuawan bahkan berani menantang Hong Wu Tentu saja, dia tidak akan meragukan kekuatan Zuawan. Namamu, Dao Wen, kan? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapat keberanian untuk menantangku. Kau harus tahu bahwa bahkan Hong Senwu mu, pemimpin Sekte Hong, mungkin bukan tandinganku. Si Sen Hong menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Kesombongan di matanya melesat bagaikan kilat. Meskipun Hong Senwu telah mengalahkannya saat itu, itu karena Hong Senwu telah mempertaruhkan nyawanya. Namun, Si Sen Hong tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah menerima banyak sumber daya dari Hong Zon, serta benda-benda suci yang kuat. Basis kultivasinya telah mencapai puncak transformasi domain dewa tengah, dan dia memiliki benda-benda suci yang kuat. Bahkan Hong Senwu tidak sebanding dengannya sekarang. Belum lagi pemuda yang saat itu dilindungi oleh Hong Senwu. Sudah ku bilang sebelumnya, aku akan membunuhmu seperti anjing. Aku di sini bukan untuk menantangmu. Aku di sini untuk membunuhmu. Kata Zhuowan acuh tak acuh. Si Sen Hong sangat marah. Pada titik ini, anak ini masih sangat sombong. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bersikap sombong? Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka kau begitu sombong saat ini. Awalnya, aku ingin menyelamatkan nyawa anjingmu, tetapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Sampah yang sombong dan bodoh sepertimu harus dibunuh. Sambil berbicara, Si Senhong berdiri di tempatnya dan meninju dengan tangan kanannya. Energi ilahi yang mengerikan berkumpul di kehampaan, membentuk telapak tangan merah darah yang besar. Telapak tangan merah darah ini terlalu besar, seperti gunung yang tak dapat didaki yang jatuh dari langit. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa runtuh dan membentuk lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat, si Shen Hong ini bahkan menjadi lebih kuat. Dia mungkin tidak jauh dari transformasi alam dewa. Di antara kerumunan, ekspresi Yun Changlan dan Gong Ye Bolong sedikit berubah, dan hati mereka tenggelam. Meskipun mereka mengobrol dan tertawa dengan si Shen Hong di jamuan makan, mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa sekte mereka adalah pesaing Hong Martial Divine Sect. Tentu saja, mereka tidak ingin si Shen Hong menjadi terlalu kuat. Semua orang berteriak kaget. Mereka bisa merasakan kengerian telapak tangan si Sen Hong, dan mereka semua menatap dengan pandangan kasihan ke arah pemuda yang berdiri tidak jauh dari situ. Pemuda ini benar-benar ingin mati. Mengapa dia harus memprovokasi si Sen Hong di depan umum? Sekarang, kematiannya sudah di depan mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan merah darah itu terlalu mengerikan. Telapak tangan itu mengeluarkan suara gemuruh saat jatuh, dan seluruh tubuh Wenteng tenggelam di dalamnya. Seluruh lapangan Hongwu berguncang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Area tempat Zuawan berdiri runtuh inci demi inci itu seperti jaring laba-laba yang rapat, dan itu sangat menakutkan. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Zuawan pasti sudah mati. Bahkan seorang ahli transformasi alam dewa awal tidak akan merasa senang setelah menerima pukulan seperti itu. Apalagi seorang ahli transformasi Yin yang seperti Zuawan. Saat debu mulai mereda, mata semua orang tiba-tiba terbelalak karena mereka melihat di tengah debu ada sebuah sosok yang tampak seperti tombak panjang berdiri tegak. Orang ini tidak lain adalah Zuawan. Pada saat ini, seluruh tubuh Zuawan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Pada saat itu, dia telah menyatu dengan dewa matahari, dan tubuhnya tak tertandingi. Bahkan serangan si Sen Hong tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Hem, tubuhmu. Si Sen Hong segera melihat bahwa tubuh Zuawan luar biasa. Meskipun dia hanya menyerang dengan santai, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seniman bela diri biasa. Namun, Zuawan tampaknya tidak terluka. Jelas bahwa tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Si Sen Hong, apakah ini semua yang kamu punya? Kalau begitu, berarti kau terlalu lemah. Zuawan menggelengkan kepalanya. Wajah si Sen Hong langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu menerima salah satu jurusku. Aku hanya menggunakan 30% dari kekuatanku. Sekarang, aku tidak akan bersikap belas kasihan. Dengan itu, si Sen Hong melangkah maju, dan riak energi yang mengerikan muncul di udara. Seperti hantu, Si Sen Hong menghilang dari tempat asalnya. Dalam sekejap mata, Si Sen Hong muncul di atas Suawan Aura. Seluruh tubuhnya seluas lautan saat runtuh. Pada suatu saat, Si Sen Hong telah mengeluarkan tombak panjang. Tombak ini tidak asing bagi Zuawan. Tombak ini disebut Tombak Penusuk Langit Tanpa Batas. Saat itu, ketika Si Sen Hong mengejarnya dan Hong Sen Wu, dia telah menggunakan tombak dewa ini. Mati, Si Sen Hong memutar tangan kanannya, dan tombak Penusuk Langit Tanpa Batas terlepas dari tangannya dan jatuh dari langit. Tombak itu berputar dengan kecepatan tinggi, seperti gasing, menciptakan badai yang sangat mengerikan. Tombak penusuk langit tanpa batas memiliki karakteristik spasial. Saat ia menyerang Zuawan, ia tiba-tiba menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada di belakang Zuawan, menusuk punggungnya. Zuawan mencibir, tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan cahaya ungu emas yang menyala muncul dari tubuhnya. Kemudian, ki yang mengerikan menyapu seperti badai. 3978 Meskipun penampilan embrio pedang emas ungu ini agak lusuh, aura yang dipancarkannya menyebabkan semua orang yang hadir bergidik. Ini adalah senjata astral tingkat 5, aura yang sangat kuat. Semua orang ketakutan oleh aura mengerikan dari embrio pedang emas ungu. Beberapa bahkan mengenali tingkatan embrio pedang emas ungu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Embrio pedang emas ungu itu tiba-tiba melesat keluar dan kemudian dengan santai menebas tombak penusuk langit tanpa batas. Wah, tombak penusuk langit tanpa batas tiba-tiba bergetar dan benar-benar melarikan diri dengan cepat. Tombak itu juga memiliki kecerdasan. Merasakan teror dari embrio pedang emas ungu, tombak itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Sayangnya, kekuatan embrio pedang emas ungu itu terlalu kuat. Kecepatannya juga tak tertandingi. Ia dengan cepat mengejar Limitless Sky Pierching Spear dan tiba-tiba menebas. Energi pedang yang mengerikan menyapu, dan dengan suara keras, Limitless Sky Pierching Spear terpotong menjadi dua. Apa? Ketika Si Senhong melihat tombak penusuk langit tanpa batas terbelah dua, ekspresinya berubah drastis. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Gemuruh, embrio pedang emas ungu itu bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Setelah memotong tombak penusuk langit tanpa batas, ia berubah menjadi cahaya emas ungu dan melesat ke arah si Sen Hong. Ekspresi si Sen Hong tidak sedap dipandang. Dia terus mundur sambil mengeluarkan kuali besar dari cincin rohnya. Aura kuali besar ini jauh lebih kuat daripada tombak penusuk langit tanpa batas. Di badan kuali terdapat rune khusus yang padat. Setiap rune memancarkan cahaya kemasan redup, memperlihatkan aura yang luas dan tak tertandingi. Ini adalah senjata ilahi pemecah surga tingkat delapan. Di antara para penonton, seseorang segera mengenali tingkatan kuali itu dan tak dapat menahan diri untuk berseru, "Dentang! Embrio Pedang Emas Ungu Berdiri di atas kuali. Kuali besar itu hanya bergetar dan benar-benar menghalangi serangan Embrio Pedang Emas Ungu." Si Sen Hong menghela napas ringan dan menatap suawan dengan dingin. Kuali ini disebut kuali piala emas tak bergerak. Ini adalah senjata ilahi pemecah langit tingkat delapan. Itu dianugerahkan oleh Hong Wu Shengson hari ini. Aku akan menggunakan kuali ini untuk menghancurkanmu. Si Sen Hong tahu bahwa kekuatan senjata astral tingkat 5 memang sangat mengesankan, tetapi dia juga tahu bahwa kultivasi Zuawan tidak tinggi dan tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan embrio pedang emas ungu. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Zuawan. Dengan suara mendesing, embrio pedang emas ungu kembali ke sisi Zuawan. Zuawan menatap si yang tampak puas diri, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata ilahi pemecah surga peringkat 8, bagaimana mungkin itu bisa mengancamku? Si Sen kamu benar-benar bodoh. Sambil berbicara, Zuo Wen membuka tangan kanannya dan meraih embrio pedang. Hari ini, aku akan memperlihatkan kepadamu langit tanpa batas. Setelah selesai berbicara, Zuo Wen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya, lalu dengan ganas menebas si Sen Hong. Ah, Ah. Pedang emas ungu yang mengerikan ki yang membentang di langit dan bumi melesat keluar dari embrio pedang emas ungu. Pedang itu melintasi langit dan bumi, menembus masa lalu dan masa kini, dan menebas ke arah si Sen Hong. Ekspresi si Shen Hong berubah total. Dia merasakan ancaman kematian yang kuat dari pedang ki emas ungu ini. Seolah-olah dia selemah sehelai rumput di hadapan pedang ki ini, tidak berarti dan rendah. Si Shen Hong menggertakkan giginya dan mengeluarkan kuali di tangannya. Dia dengan putus asa menuangkan kekuatan ilahinya ke dalam kuali. Dia tahu bahwa dia harus menangkal serangan ini. Kalau tidak, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Kuali itu meletus dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Cahaya itu seperti matahari, menyinari bumi. Ledakan. Pedang Ki yang mengerikan akhirnya mendarat di kuali dengan suara dentuman yang keras. Suara ini terlalu keras, terlalu luas. Suara itu hampir menyebar ke seluruh negara bagian Wukang. Saat suaranya jatuh, kuali itu hancur berkeping-keping dan energi pedang menusuk si Sen Hong bagaikan pisau panas menembus mentega. Si Sen Hong bahkan tidak sempat berteriak. Seluruh tubuhnya hancur oleh energi yang mengerikan itu. Dia menguap sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap kosong ke langit tempat si Sen Hong diiris-iris oleh pedangki. Di belakangnya, pedangki melesat sejauh 90 ribu mil, menembus langit, dan membelah lubang hitam yang mengguncang bumi. Adegan ini terlalu mengejutkan. Hati semua orang bergetar dan membuat mereka merasa takut dari lubuk hati mereka. Sangat kuat. Bagaimana daurune ini bisa begitu kuat? Mata Che Xiaorui tampak kosong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri untuk mengekspresikan keterkejutannya. Gongye Bolong dan Yun Changlan terdiam. Rasa takut terhadap suawan muncul di hati mereka. Seperti yang dikatakan Che Xiaorui, Zhuowan terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga membuat mereka merasa takut. Apa yang mereka rasakan sama bagi semua orang yang hadir. Banyak kultivator Sekte Dewa Bela Diri Hong yang mengelilingi Plaza Bela Diri Hong begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka hampir tidak bisa berdiri diam. Master Sekte mereka Si Shen Hong terbunuh tanpa jejak. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi suawan banyak di antara mereka bahkan sempat berpikir untuk melarikan diri. Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan membunuh si Sen Hong seperti anjing. Aku orang yang menepati janjiku. zuwon berkata perlahan, meskipun suaranya tidak keras, suaranya menggelegar di telinga semua orang. Menabrak. Akhirnya, semua kultivator sekte Hong Martial Divine yang mengelilingi alun-alun berlutut di tanah. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka begitu ketakutan hingga kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka hanya memohon agar Zuawan mengampuni nyawa mereka. Tuan, tolong ampuni nyawa kami, kata seorang kultivator dengan suara gemetar. Sudah kukatakan sebelumnya, aku di sini hari ini untuk menghancurkan Sekte Dewa Bela Diri Hong. Jika kau tidak ingin mati, maka tinggalkan saja Sekte Hongwu Divine. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota Sekte Hongwu Divine, kata Zuawan samar-samar. Aku bersedia meninggalkan Sekte Hong Martial Divine. Aku juga bersedia meninggalkan Sekte Hong Martial Divine. Semua kultivator mengambil inisiatif untuk melepaskan status mereka sebagai murid sekte Hong Martial Divine dan mengumumkan kepergian mereka. Namun, ada tiga orang yang berdiri di tengah kerumunan seperti tombak. Mereka menatap zuwon dengan kebencian dan tanpa rasa takut. Tatapan mata Zuawan tertuju pada mereka bertiga. Ketiganya adalah pria parubaya dengan aura yang luas. Mereka seharusnya adalah petinggi sekte Hong Martial Divine. Kau tidak yakin? zuwon bertanya dengan santai. Kami tidak yakin. Kamu punya dendam dengan si Sen Hong. Apa hakmu untuk menghancurkan Sekte Dewa Bela Diri Hong? Sekte Hong Martial Divine kami tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, Anda ingin menghancurkan Sekte kami. Anda tidak berperi kemanusiaan. Seorang pria paruh baya berkata dengan tegas. Hanya dendam antara aku dan si Sen Hong. Hehe, he, aku akan menjelaskannya padamu sekarang. Aku adalah murid dari Sekte Hong. Katakan padaku, apakah menurutmu aku punya dendam dengan Sekte Hong Martial Divine milikmu? Suara Zuawan sekeras lonceng, bergema di seluruh alun-alun. Wajah ketiga pria paruh baya itu berubah. Mereka tidak menyangka Zuawan adalah orang yang selamat dari Sekte Hong. Tidak heran dia mengancam akan menghancurkan Sekte Dewa Bela Diri Hong. 3979 Apakah ada orang lain yang tidak setuju? Jubah panjang Zuawan berkibar tertiup angin saat ia melayang di udara, mengamati kerumunan. Semua kultivator yang menatapnya terkejut dan menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Bahkan Yun Changlan dan Gong Ye Bolong, dua ahli transformasi domain dewa tahap awal, dipenuhi dengan rasa takut dan hormat terhadap Suawen. Bagaimanapun, Si Sen Hong adalah seorang ahli transformasi alam dewa tingkat menengah dan jauh lebih kuat dari mereka berdua. Di Provinsi Wukang, hanya ahli terkuat dari Kuil Puncak Merah dan Sekte Delapan Dewa Zan yang dapat bersaing dengannya. Terlebih lagi, Si Sen Hong memiliki artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat Delapan. Bahkan jika Kuil Puncak Merah dan Sekte Delapan Dewa Zan bergabung, mereka mungkin tidak sebanding dengan Si Sen Hong. Akan tetapi, Si Senhong yang begitu kuat telah dibunuh oleh Zuo Wen saat memegang alat ilahi penghancur surga tingkat 8. Mereka tahu bahwa sebagian besar alasan mengapa Zuo Wen dapat membunuh Si Senhong dengan mudah adalah karena senjata astral tingkat 5, Embrio Pedang Emas Ungu. Mereka juga menginginkan Embrio Pedang Emas Ungu, tetapi mereka tidak punya nyali. Bagaimanapun, Zuo Wen terlalu kuat. Jika mereka mencoba merebutnya, bukankah mereka akan mencari kematian? Zuawan melihat sekelilingnya, dan melihat tidak ada seorang pun yang berani menjawab, dia pun berkata dengan santai, mulai sekarang, Provinsi Wukang tidak lagi memiliki Sekte Hong Martial Divine. Dalam waktu tiga hari, semua orang dari Sekte Dewa Bela Diri Hong harus pergi. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, banyak murid dan tetua Sekte Dewa Bela Diri Hong menghela napas lega. Kemudian, mereka buru-buru melarikan diri dan meninggalkan Sekte Dewa Bela Diri Hong. Adapun para petinggi yang datang ke Sekte Hong Martial Divine untuk perayaan ulang tahun tahun ini, mereka tidak berani memprovokasi Zua Wen dan pergi satu demi satu. Saudara Daowen, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang masih muda. Masa depanmu tidak terbatas. Sekte Hong Wu Divine akan menjadi milikmu di masa depan. Kau akan menjadi master sekte baru dari Sekte Hong Wu Divine. Aku, pelindung agung Kuil Puncak Merah gongye Bolong, pertama-tama mengucapkan selamat kepada saudara Daowen. Gong Ye Bolong tidak pergi. Sebaliknya, dia mengangguk dan membungkuk ke arah Zuawan dengan sikap yang sangat rendah hati. Yun Changlan mengutuk kelicikan Zuawan Gong Ye Bolong dalam hatinya. Dia segera melangkah maju dan menyatakan bahwa Sekte Delapan Dewa Zan bersedia merekomendasikan Zuawan sebagai master Sekte baru dari Sekte Hong Martial Divine. Zuo Wen menatap mereka berdua dengan acuh tak acuh dan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa Sekte Hong Wu Divine tidak akan ada lagi di dunia ini, dan kalian ingin memilihku sebagai master Sekte yang baru. Apakah kalian pikir kata-kataku seperti kentut? enyahlah, teriak Zuo Wen dengan dingin. Gong Ye Bolong dan Yun Changlan memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka meninggalkan Sekte Hong Martial Divine dengan rasa takut. Semua berkatmu aku bisa masuk ke Sekte Dewa Bela Diri Hong. Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Zuo Wen Bolong tiba-tiba berkata. Che Xiaorui dan yang lainnya merasa tersanjung. Mereka tetap tinggal di Sekte Hong Martial Divine di bawah tatapan iri para petinggi Sekte tersebut. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Zuo Wen Bolong memiliki kekuatan untuk membunuh Si Sen Hong. Dia mungkin orang terkuat di negara Wukang. Bahkan kuil puncak merah dan sekte delapan dewa Zan tidak akan mampu bersaing dengannya di masa depan. C. Siawrui dan yang lainnya berhasil memanjat cabang seperti suawan bolong. Masa depan mereka tidak terbatas. Banyak petinggi sekte sudah mempertimbangkan untuk pergi ke Exquisite Music Plaza untuk memperbaiki hubungan mereka. Hong Senwu dan Luo Lingyu bergegas menyambutnya. Mereka menatap Zuo Wen dengan penuh semangat, mata mereka penuh dengan rasa terima kasih. Si Sen Hong adalah musuh bebuyutan mereka. Sekarang setelah Zuawan Bolong membunuh si Sen Hong, dapat dikatakan bahwa dia telah membalas dendam. Zuawan Bolong menatap si Sen Hong dan tersenyum, Master Sekte, aku tahu bahwa Anda selalu ingin membangun kembali Sekte Hong Martial Divine. Apa pendapat Anda tentang Sekte Hong Martial Divine? Hong Sen Wu tercengang. Dia segera mengerti bahwa Zuawan Bolong ingin memberinya seluruh Hong Martial Divine Sek untuk membangun kembali Hong Martial Divine Sek. Dao Wen, bagus, bagus, bagus. Kau punya hati. Setelah Sekte Hong Martial Divine dibangun kembali, kau akan menjadi master sekte yang baru. Hong Senwu membungkuk dalam-dalam kepada Zuawan. Hong Senwu tahu betul bahwa Zuawan bolong telah membantunya. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga membantunya membunuh musuh bebuyutannya. Sekarang setelah dia membantunya membangun kembali sekte Hong Martial Divine, posisi master sekte tidak lain adalah Zuawan. Zuawan bolong menggelengkan kepalanya, Master Sekte, Anda masih master sekte dari sekte Hong Martial Divine. Saya dapat mengambil posisi di sekte Hong Martial Divine dan menjadi seorang penatua. Namun, Anda tahu bahwa saya tidak akan tinggal lama di Sekte Hong Martial Divine. Zhuowan Bolong menatap Hong Shen Wu. Dia memang tidak akan tinggal lama di sini. Dia berencana untuk menstabilkan Sekte Hong Martial Divine sebelum meninggalkan negara Wukang. Dia berencana untuk pergi ke wilayah utama Liyuan untuk mencari tahu bagaimana cara pergi ke wilayah Nuwa. Mendengar ini, mata Hong Senwu meredup. Dia tidak menyangka Zhuowan Bolong akan menolak posisi Master Sekte dan tidak akan bertahan lama. Namun, dia juga tahu bahwa masalah ini tidak bisa dipaksakan. Zuawan Bolong memiliki jalannya sendiri dan tidak akan terikat pada Sekte Dewa Bela Diri Hong. Pada kurun waktu berikutnya, Zuawan Bolong dan Hong Senwu secara resmi mengubah Sekte Hong Martial Divine menjadi Sekte Hong Martial Divine dan mengumumkan ke seluruh negara Wukang bahwa Sekte Hong Martial Divine sedang merekrut pengikut. Awalnya, Zuawan Bolong berpikir bahwa tidak akan banyak kultivator yang bergabung dengan Hong Martial Divine Sek. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Ada banyak sekali kultivator yang bergabung dengan Hong Martial Divine Sek, termasuk beberapa kultivator nakal yang kuat. Sejak Zuawan Bolong membunuh Si Sen Hong, namanya menyebar luas. Semua orang di negara bagian Wukang tahu tentangnya. Semua orang tahu bahwa ada orang kuat yang muncul di negara Wukang. Dia menerobos masuk ke Sekte Dewa Bela Diri Hong dan membunuh Si Sen Hong dalam beberapa gerakan. Banyak orang bergabung dengan Sekte Ilahi Hong Marsial karena Zuawan Bolong. Semua orang sangat jelas bahwa seorang ahli yang bahkan lebih kuat dari Si Sen Hong, dengan ahli seperti itu di pucuk pimpinan, perkembangan kekuatan semacam itu pasti akan sangat dahsyat. Tanpa diragukan lagi, Sekte Hong Martial Divine masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dan akan menjadi sekte nomor satu di negara Wukang di masa mendatang. Karena itu, banyak orang bergabung dengan Sekte Ilahi Hong Martial, termasuk banyak ahli yang telah terkenal sejak lama. Selama kurun waktu ini, Hong Senwu dan Luo Lingyu dapat dikatakan sangat sibuk, tetapi mereka berdua juga merasakan kesakitan dan kegembiraan. Mereka tahu bahwa dengan bergabungnya orang-orang ini, Sekte Hong Martial Divine akan bangkit dalam waktu singkat. Zuawan Bolong tinggal di perbendaharaan sekte Ilahi Bela Diri Hong selama kurun waktu ini. Lagi pula, sekte Dewa Bela Diri Hong telah ada selama 30.000 tahun. Harta karunnya sangat kaya. Zuawan Bolong berencana menggunakan sumber daya di perbendaharaan untuk menerobos transformasi Domain Dewa. Begitu dia melakukannya, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan Gu Fei saat dia kembali ke sekte Ilahi Hong Martial. Seiring berjalannya waktu, Hong Martial Divine Sek merekrut sejumlah besar kultivator yang luar biasa. Sebagai pemimpin sekte, Hong Senwu Bolong menugaskan para kultivator ini peran masing-masing. Sekte Hong Martial Divine juga mulai berada di jalur yang benar. 3980 Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu dan sekte Hong tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Suatu hari, pintu perbendaharaan sekte Hong terbuka, dan seorang pemuda berjalan keluar dari perbendaharaan dengan punggung tegak seperti tombak. Tatapan mata pemuda itu bagaikan kilat, dan sulit untuk menatapnya secara langsung. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan aura di tubuhnya seluas lautan, seolah-olah akan menghancurkan seluruh langit. Perbendaharaan sekte Dewa Bela Diri Hong tidak mengecewakanku. Harta karun itu benar-benar membuatku mampu menerobos ke tahap transformasi alam dewa. Pemuda itu secara alami adalah Zuawan, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Selama masa pengasingan ini, dia akhirnya mengambil langkah terakhir dan melangkah ke transformasi alam dewa. Ledakan, ledakan, ledakan! Saat Zuawan keluar dari perbendaharaan, awan gelap aneh berkumpul di langit di atas sekte Hong. Di kedalaman awan gelap, ada banyak lubang hitam besar. Setiap lubang hitam tampaknya mampu menutupi langit, dan aura mengerikan tengah terbentuk di dalam lubang hitam tersebut. Apa itu auranya? Sangat mengerikan. Mungkinkah itu adalah malapetaka surgawi? Ini adalah kesengsaraan yang menghancurkan surga, tetapi kesengsaraan ini terlalu mengerikan. Mengapa tiba-tiba muncul sembilan lubang hitam? Petik 2 petik dua. Di dalam sekte Hong, banyak sekali kultivator menatap ke langit, dan ketika mereka melihat sembilan lubang hitam muncul di langit, dan setiap lubang hitam menimbulkan riak energi yang mengerikan, mereka semua ketakutan. Hong Senwu dan Luo Lingyu juga bergegas keluar dari sekte dan menatap fenomena aneh di langit dengan kaget. "Lihat, ada sosok di sana. Seseorang sedang berjalan menuju sembilan lubang hitam di langit. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Seketika, banyak tatapan mata tertuju ke arah mereka. Benar saja, mereka melihat seorang pemuda di udara." Pria muda ini tampak biasa saja, tetapi ia memiliki aura dunia lain. Pemuda itu berjalan di udara dengan santai, selangkah demi selangkah, dan berjalan menuju sembilan lubang hitam di langit. Dao Wen, dia sudah keluar dari pengasingannya, sepertinya dia sudah berhasil. Apakah ini kesengsaraan yang menghancurkan surga? Mengapa begitu menakutkan? Luo Lingyu segera mengenali Zhuawan, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Hong Senwu juga menunjukkan ekspresi khawatir. Kesengsaraan penghancur surga ini belum dimulai, dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika kesengsaraan benar-benar dimulai, seberapa mengerikankah itu? Dia bahkan meragukan apakah Zuawan dapat selamat dari kesengsaraan ini. Suara Lingyu tidak lembut dan langsung terdengar oleh para kultivator di sekitarnya. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa pemuda ini adalah ahli yang telah membunuh si Shen Hong. Jadi dia adalah Dao Wen Senior. Seperti yang diharapkan dari Dao Wen Senior. Bahkan kesengsaraan penghancur surga miliknya sangat luar biasa dan kuat. Saya selalu berpikir bahwa Senior Dao Wen adalah seorang lelaki tua. Saya tidak menyangka dia begitu muda. Petik 2 Petik 2 Di bawah tatapan semua orang, sembilan lubang hitam di langit melepaskan sambaran petir yang mengerikan pada saat yang sama. Setiap sambaran petir tampaknya mampu menghancurkan dunia, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat petir yang merusak itu menyambar, semua orang di Sekte Hong menjadi pucat karena ketakutan. Petir ini benar-benar mengerikan, seolah-olah dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya. Salah satu sambaran petir dapat menghancurkan Sekte Hong dan bahkan gunung-gunung di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Namun, semua orang bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa di bawah petir penghancur yang mengerikan ini, Zuawan seperti dewa abadi. Dia melayang di udara dan menahan sambaran petir tak berujung yang menghantam. Semua kilatan petir ini diblokir oleh tubuh fisik Zuawan, tubuh fisik yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari ahli yang membunuh Si Sen Hong. Semua orang menatap punggung Zuawan dengan penuh rasa hormat di mata mereka. Ledakan, ledakan, ledakan! Sembilan lubang hitam di langit melepaskan gelombang energi yang sangat mengerikan. Setiap gelombang lebih mengerikan dari sebelumnya, dan setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Namun, Zuo Wen mampu memblokir semua energi menakutkan ini sendirian. Ketika gelombang energi terakhir menghilang, sembilan lubang hitam di langit tertutup dan awan gelap menghilang. Sinar matahari yang terang bersinar dari kedalaman langit. Zuo Wen perlahan turun dari langit. Tubuhnya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Darah menetes dari luka-lukanya, dan dia tampak sangat menyedihkan. Namun, Energi dalam tubuhnya semakin kuat dan kuat. Energi itu menyapu seluruh sekte Hong seperti gelombang pasang. Banyak kultivator berlutut di tanah karena takut. Luka di tubuh Zuawan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata Zuawan berbinar karena kegembiraan. Dia akhirnya berhasil menembus alam ilahi. Kekuatannya telah meningkat lebih dari seratus kali lipat. Itu sangat mengerikan. Selain itu, Zuawan juga menyadari bahwa alam ilahinya sangat aneh. Alam ilahinya jauh lebih kuat daripada alam ilahi pada umumnya. Dengan pemikiran itu, alam ilahi berwarna ungu muncul dalam radius beberapa ribu meter di sekitar Zuawan. Di tengah-tengah alam ilahi yang berwarna ungu, sebuah bintang raksasa muncul. Bintang ini sangat aneh; di dalam bintang itu ada banyak tokoh yang kuat, dan saat bintang ungu ini terbit, tanah di sekitarnya retak dan terbelah, membentuk jurang yang makin dalam. Mata Zuawan menyipit saat dia segera menarik alam ilahinya. Bintang di alam ilahi itu, mungkinkah itu adalah sistem bintang abadi? Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit. Di sana tergantung sebuah bintang raksasa yang tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Itu adalah sistem bintang abadi. Zhuo Wen tidak pernah membayangkan bahwa domain ilahi yang dipadatkannya akan menjadi bintang abadi, tidak mengherankan bahwa domain ilahinya jauh lebih kuat daripada domain ilahi biasa. Para kultivator sekte Hong semuanya ketakutan oleh domain ilahi Zhuo Wen dan mundur jauh, terutama ketika mereka melihat jurang besar yang muncul di tanah mereka, bahkan lebih terkejut. Mereka memandang Zhuo Wen dengan lebih hormat dan takut. Zhuowan, selamat karena berhasil keluar dari pengasingan dan membuat terobosan. Hong Senwu berjalan menghampiri Luo Lingyu sambil tersenyum riang. Semakin kuat Zua Wen, semakin bahagia dia. Zua Wen tidak dapat menahan senyum ketika melihat Hong Senwu dan Luo Lingyu berjalan mendekat. Pada saat yang sama, ia menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa para kultivator Sekte Hong di sekitarnya. Master Sekte, tampaknya Anda telah merekrut banyak orang berbakat selama kurun waktu ini, kata Zua Wen sambil tersenyum. Hong Senwu terkekeh, "Bukankah semua ini berkatmu? Kalau bukan karenamu, tidak banyak orang yang mau bergabung dengan Sekte Hong." Selanjutnya, Hong Senwu, Luo Lingyu, dan Zuawan berjalan berdampingan, berjalan-jalan di sekitar Sekte Hong. Pada saat yang sama, Hong Senwu juga memberitahu Zuawan tentang berbagai peristiwa besar yang telah terjadi di Sekte Hong selama kurun waktu ini. "Master Sekte, kapan Anda berencana mengikutiku ke Hongwu Sengson?" Zuawan menatap Hong Senwu dan bertanya, "Hong Senwu tampak ragu-ragu di sisi lain." Luo Lingyu sedikit khawatir. Adik Daowen, meskipun kultivasimu telah menembus tahap transformasi domain ilahi dan kekuatanmu telah meningkat pesat, Gu Yunfei adalah seorang ahli di tahap awal tahap transformasi iblis. Dia terlalu kuat, bahkan jika itu kamu, aku khawatir. Luo Lingyu telah mendengar tentang perjanjian antara Zua Wen dan Gu Yunfei dari Hong Senwu. Ketika dia mendengar bahwa Gu Yunfei adalah salah satu dari sepuluh tetua Hong Wushengzon, dia bahkan lebih khawatir tentang Zua Wen.